Sarga Basengatka. Cornelis lahir di Sanggau pada 27 Juli 1953. Ia merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Joseph Ropinus Jamin dan ibunya bernama Maria Christina Uko. Ia masih berkerabat dengan Panglima Sidung, seorang tokoh masyarakat di Sanggau. Sepupunya Franz Anes menceritakan bahwa ayahnya tidak ikut disungkup oleh Jepang karena seorang pendiam dan cengeng. Sebaliknya, Panglima Sidung merupakan orang yang melawan Jepang karena dianggap berbahaya. Ia disungkup dan di bokongnya dikenai besi panas dikarenakan Panglima seorang yang punya kanuragan yang tinggi. Franz Anes selanjutnya merekomendasikan supaya Alip Sidong menjadi narasumber tentang peristiwa Mandor karena dia tahu banyak tentang kejadian itu. Karena ayahnya seorang polisi, masa kecil Cornelis hidup berpindah-pindah tempat. Ia mulai mengenyam pendidikan dasar di sekolah rakyat di Sukadana pada tahun 1960. Pada tahun 1966, tahun terakhirnya di sekolah tersebut, ia pindah ke Ngabang mengikuti ayahnya dan menamatkan sekolah di Ngabang. Kemudian Cornelis melanjutkan pendidikan di SMP Gotong Royong di Serinakin hingga tahun 1969. Setelah SMP, Cornelis melanjutkan pendidikan di Kota Pontianak. Awalnya ia sebuah sekolah di SMA Santo Petrus. Namun karena keterbatasan biaya, Cornelis pindah ke SMA Kapuas yang iuran sekolahnya lebih murah. Tamat SMA pada tahun 1972, Cornelis melanjutkan pendidikan tinggi di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Usai menyelesaikan pendidikan di APBDN, pada tahun 1978, Cornelis meniti karir sebagai pegawai negeri sipil yang dimulai dari staf di pemerintahan di tingkat desa. Seiring berjalannya waktu, karir Cornelis sebagai PNS kian menanjak dan membawanya menduduki jabatan camat Menjalin pada tahun 1989 dan sampai 1995 dan camat Menyuke pada 1995 sampai 1999. Pada tahun 1999, Cornelis dipercaya menduduki jabatan di tingkat provinsi, yakni sebagai Kepala Subdinas Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi. Pada tahun 2001, ia mendapatkan gelar Magister Hukum dari University Brawijaya. Tidak sampai di situ, memenangi Pilkada Gubernur Kalimantan Barat yang diadakan pada 15 November 2007, ia dilantik oleh Mendagri Mardianto pada 14 Januari 2008, berpasangan dengan Kristiandi Sanjaya. Pada pemilu kada 2012, masih berpasangan dengan wakilnya Kristiandi Sanjaya, ia terpilih kembali untuk periode 2013-2018. Cornelis juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri Kalimantan Barat.